Okay, baik, assalamualaikum hai guys. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Orang kata apa, kalau dah sampai Kelantan ni, wajiblah makan menu ni. Apa yang saya order ni lah, semangkuk Maggi celup. Nampak? Ini bukan biasa-biasa ni. Saya order Maggi celup special. Apa yang special, dia letakkan sekali dengan perut, daging dan juga ayam. Dan yang paling best ni lah, ada juga dia letakkan telur sebiji. Telur gede, nampak tu? Ataupun telur goyang, ataupun sini dipanggil telur joget. Dan untuk semangkuk Maggi celup special dekat sini, harga dia RM8. Kalau yang biasa tanpa telur, harga dia RM5. Nama kedai ni Warung Bonda Din, terletak di Jalan Becah Keranji. Ini adalah Jalan Becah Keranji. Dekat belakang saya itu adalah stesen minyak BHP Peringan. So kalau orang Kelantan, asalnya tahulah kot tempat ni kat mana. Dekat belakang saya itu adalah jalan besar, daripada Melo nak menghala ke Kota Baru. Dan ada stesen minyak BHP, dia dekat di belakang stesen minyak BHP. Dia ada satu kedai kecil lah, kedai ni kedai kampung je. Dan dekat sini katanya hanya menjual Maggi celup, mi celup, kocau celup dan bihun celup sahaja. Benda lain goreng-goreng tak ada. Jadi jomlah kita tengok apa yang ada untuk semangkuk Maggi celup special dekat sini. Ada potongan isi ayam, lepas tu ada juga potongan daging, dan ada juga perut. Lepas tu dia akan letakkan dengan sayur tauge, sayur sawi. Lepas tu dia letakkan, tadi saya nampak dia letakkan dalam 2-3 bahan lah, saya pun tak pasti bahan apa. Dan dia bagi juga dengan limau nipis ni, kepada korang yang suka masam tu, korang boleh puah lah. Begini. Dan ini adalah perencah Maggi. Tadi saya nampak digunakan Maggi apa, kari. So agaknya ini adalah perencah kari. Dekat atas meja ni ada juga ni lah, saya tak pasti ni apa, macam sambal kot. Dia macam cili yang macam agak berminyak lah. Sambal cili kot. Sambal cili, sama lah kan. Sambal kot, tapi dia macam agak berminyak sikit. Lepas tu ada juga ni lah, dia bagi dengan jeruk cili. Jeruk cili ni kepada korang yang nak macam masam-masam sikit, masam-masam pedas-pedas sikit, boleh letakkan cili jeruk ni. Dan ini macam biasalah. Ini kalau korang yang rasa tak cukup, ada juga sini lah, cili flake, lepas tu ada garam, ada gula. Dan untuk semangkuk Maggi celup dekat sini, dia punya portion dia memang banyak lah. Tambah-tambah saya ambil yang special pula kan. Saya nak rasa dulu dia punya kuah sup, tanpa letakkan sebarang perisai tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap betul dia punya sup dia. Cukup rasa, cukup masin dia. Tapi yang pasti dia punya sup dia power. Sedap betul. Nah, ni dia punya kuah sup dia. Kuah sup dia nampak macam biasa je, nampak macam cair sikit kan. Tapi dia punya rasa, patutlah dekat kedai ni, setiap kali saya lalu kan, saya nampak memang ramai orang. Pertama-tama bila time petang-petang sikit kan, ramai lah orang makan kat sini. Ini, korang bayangkan, ini saya belum tambah lagi dengan cili flake, dengan demi sambal tu. Dah sedap. Sebenarnya kan saya ada urusan lah dekat kawasan sekitar Peringat ni. Lepas tu lalu kat sini, ternampak warung ni. Tengok ramai orang kan, ditulis pula ada Maggi celup, telur joget. Itu yang macam terpanggil untuk nak singgah kat sini try ni.
Tapi memang sedap lah. Saya nak tambah dengan dia punya macam mana, dia punya cili ni. Tegal sikit. Maggi, lepas tu ada pokok sikit. Lepas tu dah letakkan dia punya sambal ni. Sambal ni dia pedas. Korang yang suka pedas, korang boleh lah letakkan sambal ni. Lepas tu ada masam-masam sikit. Masam-masam tu datangnya daripada limau yang saya purah tadi. Dia letakkan juga dengan ni lah, daun bawang kot. Lepas tu ada juga bawang goreng. Ni lah, kita ambil daging sikit. Lepas tu ada perut sikit dengan telur goyang yang dah pecah ni. Penuh mulut ni lah. Masuk dengan dia punya daging, perut. Itu ada isi ayam lagi. Kebetulan saya datang Kelantan musim hujan, dan cuaca dia pun agak tak menentu. So kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Tambah chili flakes sikit. Mi Celuk Bonda Din ni, dia sebenarnya kedai ni dia terletak dalam kampung tau. Saya rasa orang luar memang dia tak tahulah kedai ni. Saya sebenarnya dah banyak tempat tau dekat Kelantan ni. Saya dah try dia orang punya Maggi Celuk. Tapi dekat sini bagi saya antara yang sedap lah, yang patut korang try kalau korang sampai dekat Kelantan ni. Baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada korang yang sudi layan teman saya kena Maggi Celuk untuk hari ini. Dan kepada korang yang dah sampai dekat Kelantan ni, kalau dah lalu jalan ni, jalan Melo, jalan Beringat nak ke Kota Baru tu, korang boleh singgahlah dekat sini. Warung Mi Celuk Bonda Din terletak betul-betul di belakang stesen minyak BHP Beringat, di jalan ni, jalan Kampung Becah Keranji. Ataupun payah-payah korang boleh waste je ataupun Google Maps warung ataupun Mi Celuk Bonda Din. InsyaAllah akan sampai dekat sini. Dia orang ni katanya buka setiap hari kecuali hari Isnin, bermula pukul 12.30 hari sampai pukul 6.30 petang. Macam itulah. Macam biasalah, seperti biasa, jangan lupa support kami, subscribe kami di YouTube Warung Hantu, follow kami di media sosial juga. Kami ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Apapun, Maggi Celuk, Mi Celuk dekat Mi Celuk Bonda Din ni memang layan bro. Orang kata apa? Maksudnya kata apa? Nyakut. Nyakut lah. Macam tu. Kalau orang sini kata, nyakut. Nyakut weh, nyakut tu. Kan? Jumpa lagi, stay safe guys. Assalamualaikum.